Lah, ini kenapa deh? Set, ya set. Nih, 282 juta itu kalian bisa. Oke cuy, kembali lagi channel Mas Gaming, channel free player yang cuman menampung hanya untuk kampasan. Oke, sekarang aku ada di akunnya si Adrian ya, Lord Adrian cuy. Oke, dan di video kali ini aku bakal ngeliatin ke kalian ya cuy, karena AR udah update ya. Kalau kalian belum tahu, AR udah update, jadi 300 jadi 330, sekarang jadi 360 kayaknya ya. Tapi ini masih belum mentok cuy, masih 350 ya. Dan di sini aku mau ngeliatin ke kalian yang ini sih, jadi apa namanya, Zeranya ternyata di server global juga bisa menggila ya cuy. Jadi di server global Zeranya juga bisa gila cuy, asalkan Zera ora kalian itu udah di maksimal build ya. Oke, ini kita coba lihat ya untuk damage-damage-nya nih. Damage-nya dari Hupa 1,6 juta ya tadi. Nih set, Zera ora kecil banget nih, 198.000. Tapi nanti kita lihat kalau Zera ora udah ultimate ya, udah ultimate. Ini yang Mi Force doang ya, ini counter attack-nya doang. Nanti kalau dia udah ultimate dalam mode Lightning Man ya. Ultimate dalam mode Lightning Man itu gila banget sumpah sih. Oke, karena Zera ora ditaruh di depan ya, walaupun yang dipukul itu adalah bayangannya, ultinya juga bakal nambah cuy, karena dia udah bintang 11 ya. Itu efek di bintang 8 itu walaupun yang dipukul bayangannya, rage badan aslinya itu juga bakal nambah. Oke, ini ya. Zera oranya ultinya cuman 4,5 juta ya. Zera ora ultinya 4,5 juta. Oke, kita cepetin dulu sampai si ultimate-nya si Zera ora nanti yang udah Lightning Man. Ini udah masuk ke Lightning Man ini. Nah, kalau udah dalam mode Lightning Man, setiap dia gerak dia bakalan bisa ulti ya Zera ora. Zera ora dong, alah. Kalau misal tadi time speed-nya dapat ke Zera ora, bakalan ulti terus cuk Zera oranya ya. Set. Oke, itu kalau kalian nanya kenapa bisa jalan terus dialganya ya, karena sesuai yang aku. Nah, ini 219 juta ya tadi ya. 219 juta ya, 219 juta kalau nggak salah. 219 juta. Nah, itu dialganya itu bisa jalan terus ya. Itu udah pernah aku jelasin lama banget ya, Solarizer. Pokoknya tinggal combo dialga sama Solarizer. Oke, nih, set. 212 juta, cuy. Ternyata memang Zera ora itu emang damage-nya segede itu ya. Bahkan bisa nyampe 300 juta, cuy ya. Di akunnya si Handy ini bisa nyampe 300 juta, cuy. Untuk rekornya ya, rekor damage server global dulu tuh ada sih yang bisa nyampe 1 miliar ya. Dulu tuh ada yang bisa nyampe 1 miliar. Itu si Kevin itu dulu pernah 1 miliar tapi di boss ya, di boss world. Terus abis itu total damage sih, bukan sekali damage gitu ya. Kalau yang total sekali damage itu dulu ada 2,1 miliar tapi itu ngebug. Ngebug ya, itu si Bagon es kacang hijau. F2P doang dia, cuy. Oke, ntar mana ya? Kita coba lihat ada lagi nggak yang damage-nya itu sampai menggila gitu, cuy. Ini lawannya Dakre. Harusnya yang lawan-lawan tank gitu ya, yang lawan-lawan tank gitu bakalan gila-gila sih. 346 ini enggak terlalu sulit.
Kayaknya yang sulit tuh ini deh ya, 349 ini kayaknya karena ada cryogonal sama darkrai dan dia cuma lolos hanya dalam 3 ronde. Berarti kalau dia lolos hanya dalam 3 ronde, harusnya damage zeranya itu meledak ya. Damage zeranya itu overflow, overflow-nya itu diliatin gitu, Cok. Oke, ini Zeraoranya ditaruh di belakang ya. Zeraoranya ditaruh di belakang sama si Adrian. Set. Oke, mungkin entah kenapa ditaruh di belakang ya. Mungkin ketika ditaruh di depan itu kena slip sama si Darkrai-nya mungkin ya. Set, oke, nice, yang kena Upa terus. Zeraora dong. Nah. Upa lagi yang kena. Set, Upa lagi yang kena. Oke, ulti skill 1 udah habis ya, nggak bisa skill 2 lagi. Jadi Solarizer itu semakin sukses terus, itu bakalan turun terus ya untuk chance-nya ya. Oke. Set, ulti mati itu harusnya. Oke, Zeraora harusnya ulti nih. Kalau untuk ultimate-nya Zeraora yang belum Lightning Man, itu kayaknya masih kecil deh. Nggak gede-gede banget gitu ya. Nggak kayak sewaktu dia ada dalam mode Lightning Man ini. Kita coba lihat ya. 5,6 juta doang tuh. Ya. Untuk ultimate-nya cuman 5,6 juta. Tapi kalau dia ada dalam mode Lightning Man, ya. Kalau dia ada dalam mode Lightning Man, dia bakalan overflow itu, untuk damage-nya bakalan overflow. Nah, ini ya. Set. Berapa itu, 10 juta atau kayaknya 10 juta doang deh. Atau 100 juta ya, nggak tahu aku, Cuk. Kecepetan gitu ya, walaupun udah dikali satu tapi masih tetap cepet banget. Oke. Lah, ini kenapa deh? Set, ya, set. Nih, 282 juta. Itu kalian bisa coba pelanin, kalau nggak salah tadi aku lihat 282 juta. Berarti itu ya rekor untuk server global ya. Rekor untuk server global untuk damage-nya dari semua Pokemon ya, yang sekali hit bisa nyampe plus-plus 100 juta. Itu Charizard X kemarin ya, Charizard X-ku bisa nyampe 140 juta. Nah, terus untuk Zeraora ini bisa nyampe 282 juta. Dan itu harusnya harusnya kayak Charizard X itu nggak bisa sih, belum ada, aku nggak tahu ya, tapi harusnya punyanya si Gern itu belum, nggak bisa nyampe segitu juga sih, walaupun Charizard X-nya udah di maksimal build sekalipun ya. Nah, tapi kalau untuk Zeraora itu overflow-nya masih bisa ya, tadi bisa nyampe 282 juta. Nah, untuk pakai ininya itu dia pakainya Fiery Claw ini sih yang nggak punya mungkin ya. Orang-orang jarang yang punya Fiery Claw karena ini termasuk health item lawas ya, health item lama gitu, Cuk. Kalau untuk comeback-nya lagi entah nanti mungkin di Gasopon balik atau di mana, aku nggak tahu ya. Nanti pasti ada event baliknya kok. Jadi ini nambahin P attack 25%. Nah, ini nih yang paling gede dari sini, Cuk. Nah, dan ketika HP-nya itu di bawah 35%, damage-nya itu akan naik sebanyak 28%, terus critical rate-nya juga bakal naik. Jadi ini mainnya critical ya. Mainnya critical. Kalau misalkan critical-nya naik, damage-nya juga naik. Wah, udah deh. Jadi gila banget. Dan untuk yang terakhir, dia ini ada di 350 tapi masih belum lolos ya. Ini kayaknya gara-gara Giratina-nya sih. Tapi mungkin nanti bakal aku cobain sih. Mungkin nanti bakal aku cobain tapi di video lain ya. Oke, dan untuk kuncinya tadi kalau kalian nanya kenapa sih dialganya bisa jalan terus, itu dia pakai Solarizer ini. Kalau misalkan kalian masih bingung dari fungsinya si Solarizer, N Solarizer ini ya, kalian bisa ini aja, Cuk. Kalian bisa lihat di videoku yang ini nih. Dialga Unlimited Ampas Gaming. Nah, ini ya. Dialga Unlimited Ampas Gaming.
kita lihat. Dialga unlimited time speed. Nah, ini kalian lihat di sini aku udah jelasin di sini, Cok. Kalau Dialga itu bisa jalan terus-terusan di dalam satu ronde ya. Dialga unlimited Ampas Gaming udah pasti kelihatan videoku yang paling atas, Cok. 2 bulan yang lalu udah aku jelasin. Oke, jadi mungkin aku cukupin ya sampai sini, Cok. Kalau kalian suka dengan videonya klik like, share. Kalau kalian suka dengan game seperti ini jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you on next video. Salam Ampas Gaming. Bye.